DBD. Oh, DBD. Iya, sekarang ini lagi lumayan ada peningkatan DBD. Nah, minta tolonglah teman-teman kan dari media juga menyampaikan. Kami melalui medsos juga udah ini ya, kirim ke grup-grup. Ini kan memang musim penghujan masih belum reda ya. Artinya kita masyarakat juga diminta untuk tetap waspada. Ini saat ini terjadi peningkatan DBD lumayan banyak lah. Di mana kepalanya? Di Tanjung Kelor. Kalau jumlahnya nanti kontak ya. Lumayan Tanjung Kelor, di Cimping, kita restorasi ke sini. Pak, berapa jumlahnya sekarang Pak? DBD. Nanti kalau jumlahnya nanti telepon lah. Ada ratusan ya Pak? Enggak sampai. Kalau ratusan udah KLB dong. Kenapa hari ini di atensi? Karena ada pipanya. Iya maksudnya kemudian di atensi berarti dia ada kenaikan gitu? Iya, kan kita sebetulnya sudah seminggu ini kita sudah mulai mengirimkan informasi-informasi melalui. Sekarang ini lebih paling efektif kan melalui media, melalui medsos, ya kayak gitu. Informasi ya, seminggu ini sudah surat yang kita kirimkan ke puskesmas juga meminta untuk bukan sosialisasi lagi ya, sudah ada gerakan di masyarakat melakukan 3M lah khususnya. Penyebabnya apa sih kalau DBD? Kalau DBD Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti. Cuaca juga mengalami. Ya. Kalau pengalaman sebelumnya di mana sih yang paling rawan Pak? Di kota. Oh. Kalau di kota ya. Karena gini, jumlah penduduk paling banyak kan di kota ya. Kemudian di kota juga masih ini ya, menurut saya ada beberapa titik yang jumlah penduduknya lumayan banyak, kemudian belum tertata. Saluran irigasi juga masih belum tertata. Contoh nih Mas, saya ambil contoh di daerah Semangka, Sabana. Pemukiman kumuh itu ya Pak? Jangan bilang pemukiman kumuh lah. Jadi apa namanya? Padat. Pemukiman padat ya belum rata lah. Oh. Kalau kumuh ada yang kampung. Iya. Berarti itu juga atensi. Apa langkah dinkes Pak? Ya itu tadi. Kami satu minggu ini sudah melakukan menyurati ke puskesmas. Terus kami juga sudah membuat bukan edaran ya. Pengumuman lewat medsos melalui Facebook, melalui WA grup. Ini kan cukup lumayan efektif ya saat ini ya. Pak, kan bos. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.